Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Techbus semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah Sobat Techbus, sekarang aku ada di Terminal Muntilan. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mencoba angkatan pagi dari PO Ramayana. Nah, akan seperti apa asiknya perjalanan kali ini? Stay tune di video Trip Report kali ini, ditonton sampai selesai dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Karena satu subscribe Anda akan sangat menambah semangat saya dalam menghasilkan konten-konten yang terbaik. Terima kasih. Dan ini alhamdulillah nih ya, cuaca di sini pagi ini cerah. Ya, semoga sepanjang jalan akan cerah juga ya. Mantap dah pokoknya. Nah teman-teman, aku baru selesai sarapan di kios 3, tepatnya di Terminal Muntilan. Dan tadi aku makan ini nih, entah apa namanya, sejenis rawon gitu, tapi ini enak banget, asli. Dan ya lumayan menambah energi untuk berangkat angkatan pagi hari ini. Mantap, pokoknya enak banget di sini. Ruko 3, Terminal Muntilan, nice. Nah teman-teman, ini dia tempat aku sarapan, kios 3 di Terminal Muntilan. Letaknya di sini ya, di sebelah sama tempat keberangkatan. Mantap ini. Yuk sekarang kita ke agennya, walaupun ini masih kepagian sih. Cus, berangkat. Nah ini adalah agen bus Mas Hendra di Terminal Muntilan, tempat aku beli tiket PO Ramayananya. Tapi karena ini masih jam 6, jadi agennya belum buka ya. Kepagian ini ceritanya. Nah, agennya ini terletak di paling ujung gitu ya, paling ujung dari Terminal Muntilan. Nah ya, di depan itu pintu masuk bisnya. Terus lurus ke arah sini, dan paling ujung di sini, agen Mas Hendra. Untuk kontaknya silakan dicatat, ini ya kontak WA-nya. Dan pemesanan tiket di agen Mas Hendra ini gampang banget teman-teman. Jadi tinggal WA, transfer, dan tiketnya akan aman sampai hari H. Mantap, kita tunggu aja ya agennya buka jam berapa. Lagian juga belum ada sih bis angkatan pagi yang masuk. Tuh, belum ada. Ya baru-baru bumel gitu ya. Sama angkutan-angkutan perdesaan gitu yang datang. Oke teman-teman, tadi aku dari ATM gitu ya, ngambil uang buat bayar, dan ternyata agennya sudah buka, agen Mas Hendra. Kita langsung menuju ke agennya yuk. Wah, rapi banget Mas Hendra ya. Mantap nih. Wih Mas, halo, paling pagi nih bukanya. Mantap. Maaf loh, aku kebagian. Wih, ada burungnya juga tuh di atas. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini dia agen Mas Hendra, Terminal Muntilan. Tuh ya, ada banyak pilihan PO
bisa Naik Putar Remaja, PO Pandawa 87, Rosalia Indah, Ramayana, dan lain-lain. Tuh. Mantap, pokoknya agen Mas Hendra ini terpercaya banget. Nice. Nah, teman-teman, ini adalah tiket yang aku dapatkan pada perjalanan kali ini. Tiketnya ini ada di dalam amplop ya, dan amplopnya ini kita bisa lihat sendiri. Cetakannya ini, khusus cetakan dari agen Mas Hendra. Kita lihat dulu ya, kita buka bagian dalamnya. Ini kayaknya agak susah untuk aku buka dengan satu tangan. Dadah, ada yang gak sabar. Dadah, ini dia tiket perjalanan kita kali ini. PO Ramayana, kelas VIP ya, kelas VIP gitu. Jam 8, tujuan Poris. Harga tiketnya Rp185.000, kelas VIP sudah termasuk satu kali servis makan. Tuh. Aku dapat bangku nomor 10 gitu ya. Karena pesan saat H-1 dan penumpangnya juga udah lumayan rame. Jadi ya dapatnya baris ketiga ya, nomor 10 itu. 3B deh kalau nggak salah. Nanti akan kita lihat. Nice banget. Terpercaya. Jadi teman-teman, kalau ada di sekitar Muntilan mau naik bis angkatan pagi, bisa cus langsung ke agen Mas Hendra. Nice, keren banget ya. Nah teman-teman, ini bis kita sudah sampai, seri B dari PO Ramayana, menggunakan bodi Infinity buatan karoseri Trisakti dengan sasis Hino RK8 R260. Oke, kita ambil barang dulu ya di agen. Mas Hendra, makasih banyak ya bantuan pesan tiketnya. Mantap. Turing-turing. Siap, bersama Ramayana ini konvoy nih ya Mas ya. Mantap. Ya, kita ambil barang dulu. Ya, ini dia seri B, tujuan akhir Tangerang. Ini tiketnya. Dan di depan ini adalah bisnya. Oke. Yang di sebelah ini seri H tujuan akhir Bogor. Menggunakan bodi Ventura buatan karoseri Moroda di Prima. Sedangkan ini bisa aku naikin bodi Infinity buatan karoseri Trisakti. Ya, saatnya naik. Wah, mantap ya. Nah, ini dia interior ya. Kita disambut oleh bangku buatan Aldila. Nah, ini bangkuku nomor 10. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, ini dia. Mantap, interiornya bagus nih. Nah, ini bagian belakangnya. Oke. Maaf, tangan kiri. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, makasih ya, Pak. Nah, tiketnya nanti disobek dan akan dikasih kupon makannya saat di rumah makan. Kita duduk di paling belakang dulu ya untuk melihat bagian interiornya secara overall dari belakang ke depan. Ya, teman-teman, terdapat 34 kursi buatan Aldila di dalam bus Ramayana kelas VIP ini. Fasilitas tambahan dari bus ini ada selimut gitu ya. Dan ada colokan listrik di bagasi kabin. Nah, jadi colokan listrik itu hanya bisa digunakan untuk ngecas HP aja ya. Jangan buat ngecas powerbank. Untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Nah, di bagian belakangnya itu ada toilet yang digunakan hanya saat bus berjalan dan digunakan untuk buang air kecil aja. Kemudian bagian belakangnya lagi ada kandang macan gitu ya, untuk istirahat kru yang bertugas. Oke, persiapan berangkat dari Terminal Muntilan menuju Tangerang. Mungkin pada penasaran ya, gimana sih ruang untuk kakinya? Dan menurutku, ini cukup lega ya, tuh.
walaupun 34 kursi, tapi lega, lega banget. Dan sepenglihatanku paling lega ini memang di baris kanan. Jadi kalau mau ngincer yang lega, itu paling pilih di baris kanan. Nice. Sayang banget ya, aku nggak dapat yang bodi buatan karoseri Morodadi Prima. Padahal udah berharap banget sih dapat yang bodi buatan Morodadi. Karena kan di trip sebelumnya, pas aku dari arah Jakarta menuju Muntilan sini, naik bodi buatan Morodadi. Nah, jadi pengennya pulang juga buatan Morodadi. Tapi ternyata dapat buatan Trisakti. Ya nggak apa-apa sih, sekali-sekali ya nyoba produk buatan Trisakti. Ya kalau teman-teman dengar gitu ya, ada bunyi kerekat-kerekat, itu berasal dari suspensinya, karena bus ini masih menggunakan suspensi leaf spring atau per daun gitu ya, jadi masih ada bunyi kerekat-kerekat. AC-nya dingin dan ya cukup wangi lah. Nice, pokoknya ini bisa dipertimbangkan ya, mengingat harganya juga tergolong murah ya, di bawah 200.000, yaitu sebesar 185.000. Jadi 185.000 udah dapat bis sekeren ini, senyaman ini, dan akan dapat servis makan juga. Nice. Sampai di Terminal Tidar Magelang. Oke. Seriha datang, kita masuk ke dalam bis kita. Nah, teman-teman, ini sepenglihatanku ya. Bagian bordernya ini ya, ini tebel banget ya teman-teman.
kayaknya sih lebih tebal daripada Adiputro atau Laksana ya, kalau secara visual, secara penglihatan. Tapi aku belum ukur. Apa karena finishing bahannya gitu ya, jadi kelihatan tebal gitu loh. Tapi suaranya juga kopong. Ya. Yeah. Masuk terminal Secang. Thank you.
mobil. Persiapan makan. Iya, rumah makan di Bang Helm. Di depan ada STC Fatana. Kita sampai di rumah makan Gerbang Elok untuk servis makan. Yuk, kita turun dari bisnya. Ya, teman-teman, sekarang kita sampai di rumah makan Gerbang Elok di Weleria, Gringsing, untuk melaksanakan servis makan. Iya, benar sekali. Kalau naik bis ini, kita akan dapat satu kali servis makan di rumah makan Gerbang Elok dari timur ya. Jadi dengan harga Rp185.000, kita akan dapat satu kali servis makan. Wah, ini menurutku menarik banget sih. Harganya itu ya, masuk akal banget. Nice. Di sebelahnya ada seri H yang tujuan Bogor. Padahal tadi kita berangkat duluan ya. Mungkin si seri H ini nggak masuk Ambarawa tadi. Kalau tadi kan kita masuk Ambarawa ya, masuk Ambarawa, terus masuk Bawen dan sekitarnya. Oke, ini dia rumah makan ya. Jangan lupa membawa kupon makannya. Nah, ini adalah kupon makanku. Tuh. Masih sepi ya, teman-teman ya. Sepi. Kita ke bagian kanan tuh, sana servis makan PU Ramayana. Apa nih? Nice banget. Sip. Oke, teman-teman, ini adalah menu makanku siang ini. Aku ambil dua jenis sayur gitu ya. Ada sayur sop sama kacang panjang. Terus aku ambil mie. Dan lauknya hanya ada telur. Tapi kita belum tahu nih rasanya. Nah, langsung kita coba ya. Servis makan di rumah makan Gerbang Elok ini seperti apa. Dan selamat makan. Ya, teman-teman, sekarang aku udah selesai makan dan kita akan jalan ke bisnya lagi yuk. Sambil ngeliat-liat lagi bagian eksterior dari bis yang aku naikin. Mungkin ada yang belum puas ngeliat eksteriornya ya. Jadi aku kasih lihat lagi nih. Oke. Pemandangan di depan tadi ya selama kita makan, selama aku makan gitu. Tuh. Enak gitu, banyak bis-bis yang berseliweran. Tadi sih didominasi sama STC ya, Sudiro Tunggajaya.
armada TikToknya atau armada puter balik, baik dari timur maupun dari barat. Nah, ini dia armada tempur dari PO Ramayana, legenda dari Muntilan seri H dengan body Ventura buatan karoseri Moroda di Prima. Sorry agak serak. Dan seri B, body Infinity buatan karoseri Trisakti. Tetapi ternyata teman-teman ya, body Infinity-nya ini merupakan rombakan dari body buatan karoseri Moroda di Prima. Nah, kenapa bisa kita tahu? Taunya dari mana gitu ya? Nih, kita bisa lihat di sini kisi-kisi yang digunakan ini sama ya teman-teman. Tuh. Nah, ini jadi udah ciri khas banget buatan karoseri Moroda di Prima, basicnya. Kemudian dirombak di karoseri Trisakti. Ya, kalau menurutku sih gimana ya? Seneng-seneng nggak seneng gitu ya. Kalau senengnya itu ya mulai dari desainnya. Desainnya menurutku ini lebih apa ya? Lebih enak dilihat sih, teman-teman ya. Apalagi lampunya ini anti mainstream sih. Aku suka banget lampu ini. Kalau lagi nyala malam-malam tuh bagus, cahaya bagus. Cuma yang aku kurang senang adalah kualitas bodinya gitu ya. Mungkin dari segi kekokohannya serta kemantepan atau kesenyapan suara kabinnya itu jadi berkurang gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi berkurang gitu. Ya, jadi sedikit lebih gemlodak sih. Tadi teman-teman mungkin bisa dengar sendiri ya. Gemlodaknya terlebih pada saat bis ini dipacu cepat. Tadi pada saat mencapai kecepatan 117 km/jam, itu teman-teman mungkin bisa dengar ya, agak berisik gitu ya. Tuh. Nice. Cakep banget. Sesama Hino RK, sesama basicnya buatan karoseri Moroda di Prima, tapi yang ini dirombak di karoseri Trisakti. Keren banget sih. Seri H berangkat duluan menuju Bogor. Cakep. Tang mateng ae.
keju. Ini termasuk normal atau cepat atau terlambat, Pak? Standar. Standar ya, normal ya. Sama. Oh. Valeri. Jogjaan juga tuh. Itu kan kodenya BR tuh. Nah, BR tuh Bali Radiance nama bisnya. Terus sampai bau. Sampai sekarang aku tetap kota banyak orang mana. Kawanan yang bau pun ada kota itu semua. Belajar nih kuliah nih. Aku lagi tahu banyak mau bau kalau bertanya. Ya ampun.
Ya, boleh sini. Makasih ya, Pak. Ya. Sip. Biar enggak kejauhan Boris. Ya, makasih, Pak. Oke, ini akhir perjalanan kita bersama PO Ramayana seri B. Kita sudah berangkat dari Jogja. Dari Muntilan menuju ke sini, ke Ciputat, ke UIN Ciputat. Terima kasih untuk seluruh driver serta kru yang bertugas pada trip kali ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan saat bertugas. Terima kasih juga yang sudah nonton video trip report ini sampai selesai. Sampai jumpa di video trip report selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bahagia. Mantap ini. Setelah kurang lebih 10 jam, akhirnya nyampe juga di Ciputat. Nice.